Ala al Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiya ba'dah amma ba'du Hadirin ikhwatu iman Setiap hari Mau di TV, koran, Facebook Kemudian di grup WA Setiap hari inalilahi Ya dan suara ambulan pun cukup sering setiap hari kita dengar. Tentu keadaan seperti ini tidak mustahil bagi kebanyakan orang itu membuat stres. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa cerita nyata. Ini ceritanya nyata. Mudah-mudahan dapat menambah ketentraman ketika menghadapi keadaan seperti sekarang ini. Cerita pertama terjadi tahun 2014. Kebetulan saya membimbing di beberapa travel, salah satunya di Istiqomah juga. Ada satu travel di Bandung, tolong disebutkanlah nama namanya satu travel di Bandung saya eh, bergabung di travel tersebut dari 2010 sampai 2016. Beberapa pesawat dicoba dari mulai Garuda yang tiketnya paling mahal ya Garuda itu. Tiketnya paling mahal, tetiasa nganyuk. Mesti bayar sebelum terbang. Tapi rugi 50 triliun gitu ya aneh bin ajaib gitu kemudian juga beberapa kali menggunakan maskapai yang murah meriah salah satunya maskapai Thailand namanya Business Air saya sempat tiga kali ke Thailand bukan menjelajah transit saja di ibu kota di Bangkok umrah plus Thailand gitu. Dari Jakarta terbang ke Bangkok 3 jam, kemudian transit 2 jam paling lama 3 jam dilanjutkan terbang ke eh, Jeddah kurang lebih 8 jam. Jadi perjalanan saja sudah 15 jam. Jakarta Bangkok 3 jam, transit 2 jam, kemudian terbang eh, 8 jam berapa? 13 jam ya. Ya, istilahnya teh kolot di jalan gitu. Kemudian pulangnya juga begitu dari Jeddah ke Bangkok. Sama waktunya Bangkok Jakarta sama juga 3 jam. Tetapi kepulangan itu transitnya cukup lama, Pak. Hampir sehari transitnya. Akhirnya maskapai menyediakan fasilitas hotel. Kemudian juga e, memberikan bonus city tour. Ya lumayan bagi anak-anak muda itu. Kalau bagi orang tua mau ah capek. mesti jalan kaki gitu ya. Apalagi bagi yang paranoid penerbangan itu kan paling menegangkan itu saat take off dan landing. Itu yang paling menegangkan itu. Tapi untuk kejadian yang 2014 ini kebetulan yang bawa bukan saya. Ada pembimbing lain yang bawa. Ketika itu gabungan jamaahnya Bandung sama Tangerang. Jadi ada jamaah Banten travelnya ke Bandung. Pada saat kepulangan itu ada jamaah eh, agak sepuh juga ke toilet gitu minta bukan bukan minta izin lah ngasih tahu ke teman sebangkunya saya mau ke toilet dulu. Kan kalau di toilet pesawat enggak pernah lama kan? memang tidak nyaman begitu ya apalagi kalau saat lewat ke jalan yang istilahnya Golkar kalah di sana itu pak guru dugaan turbulensi itu sangat tidak nyaman kalau di toilet itu. Nah ternyata si bapak ini dua jam pak tidak keluar keluar. Sampai teman sebangkunya ngasih tahu ke pembimbing bahwa ustad ya si bapak itu di toilet dua jam tidak keluar keluar kata pembimbing itu ah kakak lagi 2 jam sana begitu ya kan tidak tidak normal saja di toilet 2 jam gitu ternyata sama kru pesawat diketuk tidak ada respon akhirnya dibuka pintu dari luar sudah meninggal dunia di dalam toilet itu dua jam sebelum mendarat di bandara Suwarnabumi. Bumi akhirnya mendarat dipakuasi karena Bandara yang paling dekat memang bandara yang dituju. Biasanya, pesawat itu kalau ada yang meninggal akan turun dimanapun bandara terdekat. Jangankan meninggal, Pak, kalau ada orang yang kena serangan, penyakit yang mematikan tuh pasti turun. Nah, turun begitu jenazah dievakuasi, lalu tim kesehatan dari bandara turun tangan, kemudian menggali informasi. Khawatirnya ini yang meninggal ini bawa penyakit menular. Ternyata ada tetangganya dari Banten itu cerita bahwa si bapak ini menderita penyakit asma. Dan ketika akan berangkat umroh itu, dia sengaja tidak bawa obat asma. Kenapa? Dia bilang, Bapak mah yang maut di Mekah. Itu ceritanya. Tapi ternyata catatan takdir menetapkan bahwa dia mesti meninggal dua jam sebelum mendarat di Bangkok. Akhirnya telepon ke travel, kemudian bicara sama keluarga, minta dikirim saja ke Indonesia. Dikirim dari Bangkok ke Indonesia, itu biayanya 40 juta. Dikargokan. Gitu. Nah, ini kejadian pertama gitu ya, bagi seorang Muslim, sebenarnya ini bukan suatu hal yang aneh. Karena kapan, di mana, dengan sebab apa kematian itu sudah ada catatannya di lauhul mahfud. Kematian adalah takdir yang tidak bisa dipilih. Jadi setiap orang, saya Bapak Ibu semua itu sudah ada catatannya. Siak meninggal tahun 2021 bulan Januari. Ada tidak ada COVID itu meninggal tahun itu. Bulan itu hari itu. Jadi kita semua ini lagi menunggu antrian. Apakah saya yang menyolatkan Bapak Ibu nanti? Atau Bapak Ibu yang menyolatkan saya nanti? Ya. Mangga, bade Bapak Ibu Tipayun atau Nabi Abdi Paneri maka, pilih. Itu kejadian ke satu ya. Kejadian kedua mungkin ini 20 tahun lalu lah kejadiannya. Ada orang yang boleh dibilang Superman pak, kuat orang ini. Kenapa dibilang kuat? Karena orang ini stroke sampai tujuh kali pak, Orang dua kali saja biasanya repot. Ini struk tujuh kali. Beliau ikut gabung di uh, Taman Lalu Lintas ada Yastruki, Yayasan Struk ya, Indonesia. Ketuanya dulu uh, Kolonel Jamil namanya. Saya beberapa kali ngisi di sana. Pak Ustad bade ngiring dengan anggota di jadi saya Kedah setruk kelak. Beliau orang Aceh, namanya Haji Tengku Muhammad Sambas. Kita memanggilnya Haji Sambas saja. Beliau tinggalnya di Pasir Impun. Saya dengan salah satu anaknya sekelas, jadi cukup kenal dengan keluarga itu. Struk kedua itu beliau sedang khutbah Jumat. Karena pengalaman struk pertama jadi bisa merasakan nih ada serangan gitu. Tetapi beliau cerita, Alhamdulillah dipaksakan sampai selesai mengimami salat Jumat, selesai Jumatan langsung dibawa ke Muhammadiyah. Pak. Istrinya gelis, bodas, jangkung, sehat, Pak. Carogena stroke. Pada saat stroke keempat, istrinya bawa piring berisi makanan, entah bagaimana terpeleset, jatuh, dan meninggal dunia. Menurut pemikiran manusia, ke Carogena itu setruk tosopat kali. Tapi ternyata catatan takdir istrinya yang wafat lebih dulu, yang sehat walafiat Nah oleh karenanya istilah itu yang sering kita dengar bahwa kematian itu bukan untuk orang tua, bukan untuk orang yang sakit, tetapi untuk orang yang hidup. Ada yang dalam kandungan meninggal, ada yang lahir sebelum tujuh hari meninggal, ada yang balita, ada yang SD, SMP, SMA, ada juga yang sampai menikah punya anak, ada juga yang menginjak usia kembali kepada usia anak-anak baru meninggal dunia. Jadi, istilahnya kematian itu bukan nomor urut, nomor acak. Jadi, kejadian kedua ini. Menjadi gambaran bahwa kematian itu bukan untuk orang yang sakit, karena dalam kenyataannya ada yang sakit parah di rumah sakit, sampai dokter sudah angkat tangan dengan bahasa bawa pulang saja. Apapun yang diinginkan, kasih itu kan artinya sudah isyarat dokter angkat tangan. Kalau bahasa vulgar, nama ya, deh, oke gitu, canda kuih we. tapi tidak jarang terjadi, ya, sering terjadi. Justru yang meninggal itu yang menunggunya, yang sakit malah pulang kembali sehat. Bahkan ada pasiennya sehat, dokternya yang meninggal, yang menanganinya. Nah, kemudian kaitan dengan kondisi sekarang ini, betul bikin stres. Tadi malam saya ketemu sama. Uh, Militer Angkatan Darat, beliau lagi pendidikan di SESKO. Dia bilang, saya sempat kena COVID-19, saya 20 hari isolasi. Kenapa Pak? Kan kalau militer itu prokesnya sangat ketat. Gitu. Saya stres Pak Ustadz. Stres kenapa? Saya prank sama atasan, kamu nanti akan ditugaskan di Papua. Stres Pak ternyata dia mau ditugaskan di Aceh itu stres begitu jadi komandannya ngeprank dia stres kena makanya ada sebuah cerita ini ceritanya separuhnya juga keliru gitu tapi separuhnya benar jadi ceritanya begini kalau di medsos populer cerita itu jadi ada ada seorang wali Allah yang bisa melihat perkara gaib itu poin itu kita kritisi ya. Kita kritisi. Hanya Nabi dan Rasul yang bisa melihat perkara gaib itu pun ketika mereka diberi izin oleh Allah. Tidak diberi izin oleh Allah, Nabi Rasul pun tidak bisa melihat perkara gaib. Buktinya Nabi ketika membaca Al-Qur'an ada jin yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an Nabi, Nabi tidak tahu. Nabi tahu begitu ada jin yang nguping setelah diberitahu oleh Allah Kul katakanlah oleh Muhammad, uhiya ilayya diwahyukan kepadaku. Annahu istama'a nafarun minal jinni. Ada sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Sebelum diberitahu Nabi tidak tahu, ada jin yang nguping. Nah, kenapa demikian? Al-Qur'an sudah jelas, Nabi juga tegas menyatakan Seandainya kalian bisa melihat perkara gaib seperti aku bisa melihat. Seandainya kalian bisa mendengar perkara gaib seperti aku bisa mendengar maka kamu akan sedikit tertawa dalam hadis lain kamu tidak akan bisa tertawa kaitan dengan jin saja misalkan di Quran disebutkan bahwa mereka itu bisa melihat kita bisa melihat manusia tapi manusia tidak bisa melihat mereka makanya Imam Syafi'i itu dengan tegas mengatakan kalau ada orang yang mengaku bisa melihat jin padahal dia bukan nabi bukan rasul Aku batalkan syahadat orang itu. Ada yang mengaku mengaku itu ada, ada. Bapak Ibu tahu lah di TV gitu. Oh ini di tubuh Ibu ada jinnya. Begitu ya. Tapi ketika off air ditanya oleh hostnya betul Pak Ustad bisa melihat jin enggak? Tapi ketika on air dia bilang bisa melihat jin saat off air ditanya bisa Pak Ustaz melihatnya? Tidak. Kan dia sudah dusta, sudah bohong. Ini saya tahu cerita ini karena saya dapat informasi kalau istilah militer A1. Karena adik ipar saya sempat jadi hostnya selama setahun. Nah. Kemudian, jadi ada Seorang Wali Allah dalam cerita itu melihat serombongan virus tanpa kaca pembesar ya. Ini kan cerita saja. Lalu Wali Allah itu nanya, virus mau mau kemana kamu? Saya mau ke Spanyol. Saya diutus oleh Allah untuk menguji orang Spanyol. Berapa yang meninggal karena virus? Seribu orang. Berapa lama kamu di Spanyol? Dua tahun. Setelah dua tahun, wali Allah ini megat Ketemu lagi. Dua tahun yang lalu kamu bilang yang mati seribu. Aku baca di media ternyata yang meninggal lima puluh ribu orang. Kata virus itu yang mati karena virus seribu. Sementara yang 49 ribu mati karena terlalu sering nonton TV dan mendengar suara ambulan. Gitu. <tosok> Stres. Stres. Matang tong <tosok> saya nonton TV. Nah, ada beberapa kejadian kaitan dengan kondisi sekarang ini. Satu ini menimpa kejadian pertama ya, menimpa satu keluarga di komplek Metro Pak, dekat rumah sakit Al Islam. Di sana ada masjid Fatul Umah namanya. Kebetulan saya dari 96 ngisi di sana. Ada mantan bendahara, sekarang penasehat, cukup kenal dari 96 Pak. Beliau sekeluarga 8 orang, positif COVID. Yang hasilnya e, positif atau bagaimana lah. Pokoknya menurut alat tes itu positif. Yang dua orang termasuk mantan bendahara itu sama anak bungsunya itu dirawat di Edelweis 14 hari pak. Yang delapan orang isoman di rumah. Jadi istrinya, anak kedua, kemudian menantu, besan, pokoknya enam orang totalnya. Selama 14 belas hari, Pak. Kemudian di rumah itu ada asisten rumah tangga, pembantulah, mohon maaf ya. Ini meneruskan e, jejak ayahnya. Dulu keluarga itu punya pembantu Mang Hasan namanya, orang Cianjur, Mang Hasan sudah almarhum, sekarang dilanjutkan oleh anaknya. Mohon maaf, Ujang namanya, kita nyebutnya Ujang saja. Nah ini si Ujang ini selama 14 hari diam di rumah itu, tidur di rumah itu. Sasapu, ngepel, cuci piring, keluar beli makanan, kemudian menghidangkan, dimakan sama yang positif COVID itu. Dia bersihkan cuci piring lagi. Sampai yang enam orang ini selesai isolasi mandiri dan dinyatakan negatif dua kali, yang dirawat pun pulang ke rumah negatif dua kali. Si Ujang ini ternyata sampai tes terakhir negatif, padahal 14 hari pak, serumah dengan orang yang positif covid. Nah, aneh teh, teh aneh. Mungkin bagi sebagian orang aneh. Kedua, saya dengar dari uh, seorang profesor. Profesor Asep Warlan sering ke istiqomah beliau ngisi. Beliau ahli tata negara. Beliau kenal dalam, dengan salah seorang pejabat di Jawa Barat positif Covid. Dan dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin, Pak, dirawat. Karena yang umumnya yang namanya suami itu, ibu-ibu lihat saja, yang namanya suami itu ogoh Betul. Cingbo begitu begitulah. Padahal bisa ambil air sendiri. Cingbo na. Eta teh caroge teh bager ya, supados ibu seur pahala gitu. Nah, ini si pejabat ini stres, Pak. Dan dia maksa minta ditemani sama istrinya. Kan aturannya nggak boleh begitu. Orang dirawat kopi itu sendiri, Pak. tamin banyak isuk-isuk koyken -isuk, siga manuk <laughs> begitu ya orang yang pernah dirawat ah senantan dah sama gitu sena gitu. ya. dia minta ditemani sama istrinya karena pejabat tuh keinginannya nggak bisa begitu ditahan-tahan akhirnya pihak rumah sakit itu menyediakan extra bed di kamar itu buat istrinya selama 14 hari istrinya itu mendampingi suaminya, Pak, dirawat. Tidur di sana, makan di sana, pulang paling mandi dan ganti baju. Nah, sampai ini dinyatakan negatif. Suaminya itu setelah 14 hari dan pulang. Sampai mohon maaf ya. Mohon maaf. Profesor itu karena dekat kepada pejabatnya bilang, "Eh, kamu 12 hari sempat hubungan badan enggak?" "Iya, saya hubungan badan." Di mana? Di toilet kita. Karena di ruang rawat inap ada CCTV katanya. Di toilet, Bu. Karena ada suami istri. Tapi yang jadi pelajaran tuh si istrinya sampai selesai menemani 14 hari suaminya dirawat, beliau negatif. Periksa resmi. Padahal sempat hubungan badan. Nah, tetapi di sisi lain ya Kemarin Ustadz Tate ya, mudah-mudahan Allah memaafkan dosa-dosa beliau. Sebelumnya sesepuh PKS Ustadz Hilmi Aminuddin positif COVID dan wafat. Padahal beliau tidak pernah keluar rumah. Mungkin karena usia sudah 60 lebih. Tidak pernah keluar rumah. Tapi ternyata positif. Dan catatan takdir menetapkan beliau mesti kembali. Jadi orang tidak pernah keluar rumah ternyata positif Pak. Di Jakarta ada bos tekstil. Kalau beliau ngantor itu 10 menit sekali menggunakan hand sanitizer. Man. Kalau bersalaman karena teman dekat lupa begitu. Kan bisa lagi ya nama. gitu. Lupa bersalaman hand sanitizer. Pak. Positif. Kemudian meninggal dunia. bahkan ada seorang mubalig yang super ketat dalam prokes. Ada jamaah yang ke pengajian nggak pakai masker, sudah pulang. Bapak kalau pakai masker gitu, eh, naikkan maskernya. Kena beliau tuh, dirawat di Hasan Sadikin. Tong disebatkan perhatian, Tong. Ya, beliau mengatakan saya ini paling ketat prokes. Ternyata kena jadi orang yang super ketat, kena pak. Tapi orang yang ya sewajarnya saja tidak kena pak. Cetukan hari ima, kau mau tong atau di masker di baju gembel? Tapi itu ayah nunggalo kena. Nah, hadirin, yang waktu iman sebenarnya kejadian-kejadian ini. Kalau kita baca Al-Quran, baca hadis, bukan satu hal yang aneh sebenarnya. Di Al-Quran misalkan Al-A'raf 34, kemudian ada Al-Munafikun ayat 11 di Al-A'raf 34 disebutkan, Wali ummatin ajal. Jadi setiap manusia itu memiliki limit waktu. Mohon maaf ya, Ustadz Tante itu. Mau ada COVID, mau tidak ada COVID, sudah catatan takdirnya itu. Faidahnya aja nesaatan Apabila sudah saatnya tiba, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, walaupun hanya sesaat, pak. Suka ada orang bilang, nah, ayo jelema doraka umurnya para ranjang wae. Ante, atau mun hayang umur panjang kudu jadi yolma Madoraka, mun gitu ma, gitu mafhumna ma, kan akan begitu nanti. Ai umurna paronok, ya nah, Umur pendek bukan karena soleh, Umur panjang bukan karena dia durhaka. Karena memang catatan takdir ketika usia 120 hari diharam rahim sudah tetapkan umurnya. Dan kita tidak bisa nawar, Kenapa Rahmawati dulu, bukan Megawati dulu? Nah, itu sudah ketetapan Allah. Mun orang mau jadi malaikat Israel Megawati lagi itu, mungkin begitu. Semuanya ada ketetapan takdir. Jadi kematian itu diduakan kusa Indonesia cing panjang umur, tetap tidak akan merubah catatan takdir. Sama juga diduakan kusa Indonesia cing maut, tetap tidak akan merubah catatan takdir dan Allah tidak akan mengakhirkan satu jiwa apabila sudah tiba tempoknya jadi kematian itu waktunya tempatnya dengan sebab apa itu merupakan satu ketetapan yang tidak bisa ditawar kemudian dalam hadis Riwayat al-Bukhari, Siti Aisyah bertanya kepada Nabi tentang ta'un. Ta'un itu nama umum untuk penyakit yang sifatnya mewabah. Tapi yang jelas, dalam Islam, tidak ada yang disebut penyakit menular, itu tidak ada. Dalam hadis Riwayat al-Bukhari, Nabi menyatakan, la adwa wa la tiarota. Adwa itu penularan penyakit. Tidak ada orang sakit karena ditulari oleh orang lain. Wala tiaroh dan tidak ada tiaroh. Tiaroh itu menyandarkan nasib kepada burung. Jadi orang jahiliyah itu kalau mau berangkat mereka menerbangkan burung. Kalau burung terbang ke sebelah kanan mereka jadi berangkat. Karena menurut mereka ini pertanda baik. Tapi kalau burung terbang ke sebelah kiri mereka membatalkan niat mereka. Karena terbangnya burung ke sebelah kiri ini pertanda buruk kata mereka begitu. Ini disebutnya tiaroh. Jadi, menyandarkan nasib kepada guru ketika Nabi bersabda, "Lah, dua tidak ada penularan, tidak ada orang yang sakit karena ditulari oleh orang lain. Ada orang Arab gunung, kan? Polos saja orang Arab gunung itu, ya Rasulullah. Jika tidak ada yang sakit karena ditulari, saya pernah menyaksikan ada sekelompok unta yang sehat." Taruhlah 10 ekor unta yang sehat. Lalu ada seekor unta yang berpenyakit kulit. Lalu unta yang berpenyakit kulit ini mendatangi dan bergabung dengan unta yang sehat itu. Ternyata setelah terjadi percampuran, unta yang sehat itu menjadi berpenyakit kulit. Nah, ini bagaimana kenyataan? yang terjadi dengan apa yang kau sabdakan engkau menyatakan la dua tidak ada orang yang ditulari karena penyakit orang, yang sakit kan ditulari tidak ada tapi dalam kenyataannya walaupun unta gitu ya unta sehat bergabung dengan unta sakit ternyata saya jadi sakit jadi pemikiran orang Arab gunung itu unta yang sehat ini menjadi berpenyakit kulit karena ditulari oleh unta yang ini sabda nabi kalau unta yang sehat itu menjadi berpenyakit kulit karena ditulari oleh unta yang satu ini, menurut pemikiranmu, lalu yang menulari unta yang ini yang mana? Oleh karenanya orang yang sakit itu karena sudah ada catatannya di laul mahfud. Misalkan kita pengajian, teh bersin-bersin hidung sampai merah, wah. Ketika bapak ibu pulang, ada yang jaga, ya, ya, tetap ada yang pulang bersin bersih. Kalau ditulari mesti semua tertular. Oleh karenanya, orang yang sakit itu karena memang sudah takdir Allah. Lalu, bagaimana dengan hadis yang menyatakan kalau kamu mendengar di satu daerah terjadi penyakit yang mewabah, kamu jangan masuk ke daerah itu. Menghindarlah dari penyakit wabah seperti kamu menghindar dari ketika bertemu dengan seekor harimau, bukan karena khawatir ditulari, tetapi apabila kita masuk ke daerah itu, lalu dalam catatan takdir, Allah menetapkan kita mesti kena, dikhawatirkan muncul pemikiran: "Saya kena karena ditulari," padahal kena tidak kena itu merupakan catatan takdir Allah. Berdasarkan dua kejadian tadi Si Ujang 14 hari pak Dengan enam orang ta'ala rahmatan lil mu'minin adalah adaban ta'ala <mulakan dan baik -baik saja> Oleh Allah akan diutus kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Kalau Allah menakdirkan orang itu kena Kena pak Walaupun taraka masih tarang aji. Takdirna kena kena. Tapi kalau Allah menakdirkan tidak tidak, walaupun orang itu rajin ke masjid, rajin salat berjamaah, rajin ngaji. Kalau takdirnya tidak kena tidak kena. Kemarin Idul Fitri kan hari Kamis ya, kalau nggak salah hari Kamis Idul Fitri kemarin. Hari Jumatnya, Jumatan di salah satu masjid di Bandung. Saya datang kemudian ngobrol. Gimana kemarin Idul Fitri itu? Alhamdulillah di sini mengadakan. Idul Fitri, tapi sempat e, diskusi alot dengan pemilik perusahaan. Karena itu, masjid ada di satu perusahaan. Perusahaan itu punya halaman, Pak. Jadi, minta izin kepada pemilik perusahaan agar halaman bisa dipakai untuk jamaah. salat Id itu ada tiga orang yang ngotot, Pak. Direktur, komisaris, sama ada satu staf ngotot, tidak mau, tidak memberi izin. Kalau terjadi klaster kami akan dipanggil. Tidak ngasih izin, Pak. Sampai akhirnya ya sudah panitia mengalah, salat Id, salat Id dan acara itu diadakan di sepanjang jalan. Pak. Jadi jalan di sini tempat parkir karena tidak diizin nggak boleh dipakai. Dua hari setelah itu ini DKM yang cerita. Duka kumaha Pak Ustaz Orang yang ngotot tidak memberi izin itu positif, Pak direktur komisaris positif. Duka kumaha. Ya, duka kumaha. Bahkan ada punternya, ada seorang mubalik sekarang lagi isoman di pengajian beliau cerita zaman ayah nama aneh lamun ayah jelama, tekena ku covid begitu bilangnya kena beliau pak isoman sekat. Allahu taala rahmatan dan Allah akan menjadikan tahun ini sebagai rahmat bagi kaum mu'minin. Mohon maaf ya, kata orang yang sempat kena rahmat kumah engap belah mana rahmat na engap nu Nah tentu tidak boleh lupa Nabi menyatakan apabila seseorang ditimpa ujian lalu diterima dengan kesabaran maka ujian itu karena diterima dengan kesabaran, akan mengangkat derajat dia dan akan menghapus dosa-dosa dia. Jadi, ujian itu seperti angin yang diutus oleh Allah, kemudian merontokkan daun-daun. Ujian pun begitu. Kemudian, kata Nabi, Ma min abdin "Apabila ada seorang hamba yang diam di satu daerah yang terjadi penyakit mewabah." di Indonesia orang di tic di Indonesia. Walaupun pandemi. Henteh ah saya mah pindah ke Brunei misalnya ente gitu ah di Indonesia cicing. ada nah, duka ting tampil duka di Brunei kayak. Dia diam saja. Sobi'ron muhtasiban, dia bersabar mengharap pahala dari Allah ya'lamu annahu la yusibuhu ila ma kataballahu lahu dia meyakini bahwa tidak akan seseorang kena kecuali sesuai dengan apa yang telah tercatat di lahul mahfud dia yakin itu itu kena mah, takdir nak kena, kena tidak kena, tidak kena coba bapak ibu perhatikan benernya tukang sampah saya lewat tukang sampah naik naikin ada orang bawa sakit resek bala bala, -bala pisang goreng menuju ngangkat karena truk Cara bersihnya bagaimana? Karena celana, dikitu-kitu. Makan. Ya. Sugan menceret. Sehat saja mereka itu. Sobiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu ila ma kataballahu lahu. Ila kana lahu mislu ajri syahid. Ditakdirkan orang itu meninggal dunia maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Makanya Nabi nanti menyatakan bahwa asyahid orang yang mati syahid itu orang yang hamil melahirkan kemudian meninggal dunia dalam saat prosesi persalinan. Itu syahid. Orang yang diare, Pak. Butun, penyakit perut. Diare dehidrasi meninggal dunia itu sahid kita nabi dipatuk ular sahid tenggelam hanyut di sungai sahid termasuk juga orang yang meninggal karena covid itu sahid tetapi sahid di sini dalam artian mendapatkan pahala seperti pahala yang didapat oleh orang yang sahid itu pun dengan catatan apabila dia bersabar Berbeda dengan syahid orang yang meninggal di medan perang dalam rangka membela agama Allah oleh karenanya nanti syahid itu ada tiga. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Syahid akhirat itu yang meninggal karena penyakit wabah. Tapi itu pun apabila diterima dengan kesabaran. Itu syahid akhirat. Kalau syahid dunia itu orang yang berperang di jalan Allah, tapi dia ada niat lain. Ingin disebut sebagai pemberani, ingin disebut sebagai pahlawan, ingin mendapatkan harta rampasan perang. Itu sahid dunia. Sahid dunia akhirat, orang yang meninggal di medan perang dalam rangka ikhlas membela agama Allah. Nah nanti orang yang sahid, jenazahnya tidak dimandikan, tidak disolatkan, lukanya dibiarkan. Karena nanti darahnya yang mengalir itu akan harum mengeluarkan harum kasturi, begitu sabda Nabi. Nah, yang seperti itu adalah syahid dunia akhirat. Artinya orang yang meninggal di medan perang. Tetapi kalau ada orang yang meninggal karena wabah, walaupun Nabi dalam hadis menyebutkan syahid, itu tetap dimandikan, Pak. Ini khawatir ada kesalahpahaman nah, tong dimandikan dah syahid dia mah. Tidak, itu yang tidak dimandikan itu adalah syahid yang meninggal di medan perang dalam rangka membela agama Allah. Nah hadir nih waktu iman Oleh karenanya Mensikapi Keadaan seperti sekarang ini Ya tapi Leras tong seerteing Nonton TV Betul Pak Kalau saya jadi presiden Ngalamun ya Ya kalau Kan presiden sempat bilang Jangan takut berlebihan Menghadapi situasi pandemi seperti sekarang ini, kalau saya jadi presiden, saya tidak akan bilang begitu. Saya akan perintahkan kepada media: perbanyak memberitakan orang yang sembuh, jangan memperbanyak menceritakan orang yang mati. Kan, sekarang media-media mainstream itu kan pendukung. Kalau presiden bilang ini kurangi berita ini. Kenapa? Karena berita-berita itu terus membuat kita stres, Pak. Sampai di GBA itu, Ciganitri itu, ada, saya kenal dengan seseorang, beliau bilang kepada RT, RW, Pak, kalau ada keluarga atau penghuni komplek ini, yang dibawa ke rumah sakit karena perlu perawatan COVID, atau karena meninggal dunia, tolong ambulan selama di dalam komplek nggak boleh dibunyikan serinanya. Nggak boleh. Kalau keluar macet silahkan bunyikan. Ada orang stres dengar dengar sini ada pak. Jangankan dengar sering stres istri saya itu mendengar bunyi sms dulu ya stres. deg-deg, pak nguping ayah sms deh. deg-deg. buat nurek mayar. Kenapa saya cerita ya anak saya punya anak enam. Anak pertama saya laki-laki. SD lumayan berprestasi walaupun bukan juara satu pinter lah masuk pesantren di Soreang Sanawiyah 1 sama Sanawiyah 2 Sanawiyah 2 minta pindah pak pak mau pindah saya bilang tanggung udah selesaikan dulu tiga Sanawiyah baru pindah Dah. pokoknya mau pindah sekarang ternyata usut punya usut beliau itu mentalnya jatuh. Ya maklum gitu, korban pergaulan. Gaul dengan kakak kelas, tukang ngerokok pak. Anak saya ikut nyicip gitu, merokok. Karena pesantrennya di dekat si Jalak Harupat itu. Banyak sawah di sana, ngerokok di sawah. Ketahuan sama guru itu. Dipanggil, dihukum pak, dihukum dihukumnya bagaimana hari Senin pada saat apel sebelum masuk ke kelas anak saya ditempeleng sama salah seorang ustad di depan murid-murid yang lain saya paham nah berarti nah, mentalnya jatuh anak saya salah silakan hukum tapi hukuman seperti itu tidak benar menjatuhkan mental itu pindah pesantren sanawiyah tiga satu mualimin minta keluar. Koyong ngalih pak, ke STM. Saya sudah mulai curiga. Karena waktu itu anak-anak geng motor itu rata-rata sm, STM sekolahnya. Dan mengambil jurusan otomotif. Saya waktu itu baru terasa saya sebagai orang tua setelah anak saya usia SMA. Jadi pami bapak ibu punya anak usia SD, SMP, belum terasa jadi orang tua. Bagaimana perjuangannya? Ternyata betul, anak saya itu masuk geng motor. Beberapa berapa motor, Pak? Beli motor ninja yang baru itu, Tong dimodifikasi, nya, Pak. Nya, nya, nya. Dua minggu, Pak, tekuat. Ban diganti, sepion diganti, kenal pot diganti. Saya bilang, ya, ya, teh di pabrik Suzuki, teh. Nung no, 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 ada saya nanti profesor, ban segede kia, sepion segede kia, itu profesor. Ketawa saja pak, ketawa saja. Nah sampai, mohon maaf ya, di STM sampai kelas 2, kelas 2 STM, DO. Anak saya yang pertama itu tamat SMA karena ikut paket C. Geng motor pak. Ikut geng motor, cuma alhamdulillah tubuhnya tidak digambari, telinganya tidak dilubangi. Alhamdulillah bersih, nah dicarek gaul, mah dengan temennya nggak bisa. Terus dia ingin kerja, wah, hoyong damalnya sob, kerja di rumah makan, pak, jadi tukang cuci piring, kemudian naik pangkat tukang nyaji diajakan oleh chef itu, "ayo balanja, balanja." Chef bilang, "pelajari bagaimana begitu cara masak itu." Nah, sampai sekarang, ya, alhamdulillah, baik sudah menikah, punya anak dua, abdi tetos aki aki pak, incu terus dua, dan kalau beliau masak tidak kalah sama hotel bintang lima, pak. Nah, menuju bangor bangor nak, jam 2 malam itu di teman, di, telepon sama temennya pak, keluar rumah. Mi, kaditu tuh ayam naon itu terencangan sana ayam masalah. Ya masalahnya gitu ya. Kalau minta uang, ndak boleh bilang tidak ada, mesti ada. Kalau bilang tidak ada ngamuk, ngamuk. Makanya kalau bunyi SMS, ah, iya mah pasti minta duit begitu. Stres istri saya itu kalau dengar bunyi SMS stres, Pak. Mungkin bagi di sini jemaah di sini ada yang anggota keluarganya wafat karena Covid, mendengar suara sirine itu stres. Nah, oleh karenanya kita pertama menumbuhkan menanamkan keyakinan bahwa kematian itu sudah ditetapkan satu itu. Yang kedua, dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, orang yang kena atau orang yang bebas tidak terkena itu sudah ada catatannya di lahul Mahfud tetapi tentu jangan menjadi penyebab kita abai istilahnya begitu ah kenuai maut diatur kena jeng kena bukan begitu maksud saya kemudian sesuai dengan anjuran para ahli tidur yang cukup makan yang cukup walaupun kadang-kadang kembali lagi pun tan gelo barang daharna tadi masker tadi baju barang daharna mulungan tina runta jaga jaga pak Kadang-kadang begitu. -kadang Tetapi tentu ikhtiarnya saja sudah akan membuahkan pahala. Dan tumbuhkan keyakinan seperti tadi bahwa orang kena atau tidak kena sudah ada catatannya di lahul mahfud. Terakhir ini, ada ilustrasi guru saya dulu yang memberikan ilustrasi ini. Dan relevan untuk keadaan seperti sekarang ini. Apabila kita ketemu dengan seekor anjing yang sangat galak, pak. Kalau anjing kan tergantung dididiknya. Istilah orang lemur Pak. lemur digagalak galak, pak. Di huruian digagalak galak, gitu. Kalau ada orang Inggris apa, sesar namanya itu dia penakluk, pembimbing pengajar anjing, gitu. Jadi anjing itu hewan yang satu setia, cerdas dan bisa membaca gestur orang, pak. Tahu ini mau jahat orang ini, tahu. Jadi apabila kita ketemu dengan anjing galak, diam diterkam, lari pasti dikejar. Sekencang-kencangnya orang lari, pasti akan terkejar. Bagaimana caranya agar kita selamat dari anjing itu? Cicing dirontok, lumpat di udang, Caranya hanya satu, minta bantuan kepada pemilik anjing itu. Saya kalau lagi jalan ke gunung itu, ayah anjing itu tidak Ada pemiliknya, sampai menggonggong juga. Ternyata kalau kata si Cesar itu, bahwa anjing itu punya teritorial, punya wilayah kekuasaan. Menggonggong itu bukan mau menyerang kadang-kadang, tapi memberitahu, ini wilayah kekuasaan aku. Hati-hati kamu masuk. Karena begitu kemarin ke Ciwidey lewat ke satu komplek digogok ada yang punyanya pak pak ya galak tuh untuk ngepreng nah, teman anjing itu masih ngepreng nah justru yang bahaya itu anu tarang nggak gogok pak itu yang bahaya itu saya dikasih tahu sama pemilik anjing Sena, Pak lamun anjing nggak gogok tarangnya dia nu bahaya mana nu cicingan tanu bahaya mah. Mantak saur Ustad Ahum, lamun ayah Ustad lu nyarita nyandung 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 tara. Nu bahaya mah nu jempling we, jempling we, Coba Menteri Sekretaris Negara zaman Pak Harto, tahu siapa? Pak ya. Kalau bicara kesel, eh tapi ternyata gitu. Macica Muhtar juga jadi korban beliau nah jadi makan yang cukup, tidur yang cukup yang paling penting itu adalah ini bagaimana agar pikiran kita tenang Al-Quran sudah menyatakan ala tatmainul kulum dengan dikruloh hati akan tenang tapi tentu yang disebut dengan dikruloh itu bukan dalam artian maca Allahu Akbar seribu kali, dah. bukan Baca ayat-ayat Allah, pahami, jadikan sebagai keyakinan, sebagai akibat. Ketika kita membaca hadis Nabi bahwa ketika usia 120 hari kematian ditentukan. Kita baca Al-Qur'an Al-A'raf 34. Al-Munafiqun -al ayat terakhir. Kita baca, kita pahami, kita yakini. Bukan saya menantang. Bukan dalam artian saya jelema soleh itunya, pun mawat pasti kasur kan, nah, bukan begitu. Walaupun kita berharap seperti itu, tapi ketika mendengar inalillahi orang yang meninggal dunia, kita yakin bahwa kenapa? kita pun akan, tetapi waktunya Allah sudah menetapkan. Mawat mengado doho, tetiasa di mung mung, tetiasa di hayang hayang. Kajun hayang mawat, ari acan waktu nama mual mawat. Mung mawat, aitos waktu nama bakal mawat. Yang paling penting itu bagaimana persiapan kita apabila jatah umur kita itu sampai hari ini, sampai esok atau lusa. Itu yang paling penting. Jadi anu sholatna di bumi wae maut. Ba. Anu sholatna berjamaah ke masjid maut. Gitu. Nusok ngaji maut, nutara ngaji ke maut. Gitu. Nah, mung sholat ke masjid tara, ngaji tara, tapi maut pan rugi. Pak. Gitu, ya, Jadi bukan kita abai, tetap kita menjaga prokes, tetapi jangan sampai kita takut berlebihan dalam keadaan menghadapi kondisi seperti sekarang ini. Cek tukang hari ulin nama. Kenapa? Untuk mengurangi stres itu. Baik barangkali itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Aku lukau wa astagfirullah li walakum, rabbana atina fid dunya Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ayya 'alal fala